Sorotan lain, saudara, umat Hindu memadati Pura Agung Jagatnata dan Pasar Bali untuk merayakan Hari Raya Galungan. Prosesi persembayangan di Pura Agung Jagatnata akan berlangsung hingga malam hari. Hari Raya Galungan merupakan hari raya umat Hindu yang bertujuan untuk menyatukan kekuatan rohani, mendapatkan pikiran dan pendirian yang tenang. Hari Raya Galungan jatuh setiap 6 bulan sekali di hari Rabu. Umat Hindu di Denpasar Bali melakukan persembayangan mulai dari pagi pada Pura Keluarga hingga Pura Agung Jagatnata Denpasar. Raya Galungan seperti yang diketahui secara umum merupakan pelaksanaan kemenangan Dharma melawan Adharma. Di mana saatnya menuju Hari Raya Galungan kita berusaha untuk melakukan introspeksi diri, berpikir, berkata dan berbuat yang baik. Saudara, MPR RI hari ini gelar sidang akhir masa jabatan anggota MPR RI periode 2019-2024. Dalam sidang akhir masa jabatan ini, beragendakan laporan Badan Pengkajian MPR, pandangan umum fraksi hingga penetapan keputusan MPR. Selain itu, ada pula laporan pelaksanaan tugas dan wewenang serta kinerja MPR periode 2019-2024. Dua jam sudah Kompas yang menemani Anda, saatnya kami undur diri. Saya Harjono Pramudito. Dan saya Tili Rea Bella, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.